25.000. Intinya 25.000 itu lengkap dengan mie sama bakso kecilnya 2. Ya. Maka khusus untuk yang frozen-nya, buat khusus buat kalian semua nih, frozen-nya aja bakso gedenya itu saya jual 15.000. Frozen-nya saja. Bumbu sebenarnya gampang kok, bumbu nanti boleh sekalian sama bumbu kita siapkan. Jadi satu bakso jumbo ya harganya cuma 15.000, tinggal cemplungin nanti bumbunya tinggal dimasukin. Ya tinggal tambahin, kalau mau tambah mecin, tambahin mecin silakan gitu kan. Kalau merasa kurang gurih nih Pak, tambahin mecin boleh. Tapi kalau enggak saya sarankan pakai kuah jamur ya, pakai kaldu jamur. Namanya apa, totole atau apa. Dia ada MSG-nya juga tapi sedikit. Ya, kalau mecin kan banyak MSG-nya gitu ya. Terus kalau mau lagi lebih gurih lagi, tambahin Royco tapi yang rasa ayam. Royco yang rasa ayam, jangan rasa sapi kan. Sapi ketemu sapi terberantem. Jadi rasa ayam. Jadi ada variasinya di situ. Ya. Oke, jadi nanti silakan. Saya inginnya teman-teman jujur ya, benar-benar hasil dari penjualan, bukan nggak enak sama Pak Linok nih, masa saya nggak berhasil, jangan. Saya nggak nilai itu ya, jadi pokoknya penting ada usaha Pak. Saya sudah melakukan marketing digital ini nih, dengan memposting di Instagram ya, nanti saya lihat kok berapa yang like, berapa yang setuju gitu kan. Nah makanya supaya kita terkoneksi, yuk sama-sama follow Instagram Fakta ya, Fakta Integritas titik ID, Fakta Integritas.id. Sekarang aja deh biar cepat. Sekarang Fakta Integritas.id. Udah follow ya, nanti kita follow lagi Fakta Integritas.id. Kenapa saya nggak gunakan Instagram Bakso Jumbo? Nah ini juga sebenarnya strategi pemasaran digital teman-teman. Ketika media yang bicara, lebih percaya media atau si salesnya ya, salesnya yang berbicara. Kita lebih percaya media atau sales ya kan? Oh, kita lebih percaya media kan, makanya Mie Bakso Jumbo Bahagia ini nggak saya bikinin akun sosmednya, tapi saya gunakan Fakta Integritas ini karena ini bagian dari kendaraan saya untuk menyampaikan pesan-pesan iklan-iklan gitu kan, tanpa terasa gitu kan, tanpa jadi soft selling gitu ya, bukan yang hard selling itu kan promosi secara langsung gitu kan. Tapi kalau soft selling itu terselubung, tapi ujung-ujungnya jualan gitu kan. Kayak saya bikin artikel ya, 5 ciri orang makan bakso, 5 ciri kepribadian dilihat dari caranya makan bakso. Ada tuh, kalian makan baksonya apanya duluan, berarti kepribadiannya seperti ini. Ya makan kuahnya duluan, berarti kepribadiannya seperti ini. Makan bakso gedenya duluan. Nah itu ada gitu. Silakan cari di Fakta Integritas ya, .id. 5 ciri kepribadian dilihat dari caranya makan bakso. Lalu ada 9 manfaat makan bakso gitu. Ada 9 manfaat makan bakso. Dan saya bukan ngarang, ini ada sumbernya, ada artikel yang memang dari kesehatan ada diungkap seperti itu, manfaat makan bakso. Ya, makanya sesekali ketika kalian makan ya, jangan sekedar makan. Ya, jangan cuma sekedar makan, tapi jadikan makan itu sebagai apresiasi buat diri kita. Setelah lelah bekerja, setelah capek, lalu makan tuh. Katakan, makan ini adalah hadiah buat diriku ya, sehingga kita jadi senang gitu kan. Apalagi ketika makan makanan yang kita sukai. Nah, berarti hadiah untuk diri kita. Jadi jangan sekedar makan. Sehingga tubuh kita itu merespon positif. Keluarlah hormon endorfin. Tahu hormon endorfin? Hormon kebahagiaan. Orang
kalau pakai morfin kan tujuannya supaya dia fly, supaya dia hilang kerumitannya, dia bahagia gitu kan, pakai morfin. Kita nggak perlu pakai morfin, tapi keluarkanlah hormon endorfin dengan cara bahagia, makan makanan yang kita sukai, bahagia. Jangan khawatir, wah nanti gemuk, nanti ini gitu kan, itu yang bikin kita malah gemuk ya. Tapi ketika kita bicara kepada tubuh kita, sehatlah engkau ketika walaupun makan makanan yang mungkin menurut orang tidak menyebabkan kegemukan, menyebabkan kolesterol gitu. Tapi ketika kita makan secukupnya, kalau berlebihan memang ada dampaknya, tapi kalau secukupnya ya pasti bermanfaat juga buat tubuh kita ya. Oke, bisa dipahami? Bisa Pak. Ya, kita coba ya, tes bahwa digital marketing kalian pasti memulai dari langkah pertama, 1000 langkah mulai dari langkah pertama ya. Nanti produk-produk kalian yang kalian miliki bisa kalian gunakan juga dengan cara melakukan promosi melalui digital, melalui internet ya, melalui sosmed ya. Karena semua artis-artis saja sekarang sudah menurunkan gengsinya dengan ya jualan. Ada kan artis banyak kan, artis jualan ini jualan itu, mereka kok mau gitu kan, kenapa kita enggak gitu ya. Jadi ini langkah awal teman-teman, jangan merasa malu gitu kan. Selama yang kita lakukan tadi dua, tidak menyebabkan kita masuk neraka dan tidak menyebabkan kita masuk penjara, lakukan gitu kan ya, apalagi halal. Dan orang melihatnya ketika kita masih muda lalu banyak aktivitas, wah dia berbisnis ini, orang melihatnya masih muda gitu kan, banyak aktivitasnya, jualan ini jualan itu, orang menganggapnya kita kagum gitu kan dengan kita yang masih muda banyak aktivitasnya. Tapi kalau nanti sudah tua baru mulai sadar harus berwirausaha, harus jualan, ya sudah tua banyak kan orang akhirnya kasihan kan, kasihan ya bapak ini ya, udah tua anaknya kemana, biasanya kan gitu tuh. Nah, mau gak kita dikasihani di usia tua? Kan gak mau kan? Nah, tentunya mulai dari sekarang kita bangun karir kedua kita, second karir. Jangan sampai terganggu karir pertama kita nih, bekerja kita nih, jangan sampai terganggu. Kalau memang kita sudah nyaman dengan pekerjaan, tapi sedikitlah kita keluar dari zona nyaman dengan berwirausaha. Nanti teman-teman tahu tuh ketika berwirausaha kan, saya sering sampaikan, gak mesti harus kita yang turun langsung. Banyak orang yang bisa kita bayar ya, suruh mengolahnya, suruh melakukan memasaknya kan, banyak kita bayar, kita pekerjakan orang lain. Jangan khawatir, wah nanti gajinya dari mana Pak gitu kan. Setiap manusia itu punya rezekinya. Nah, ketika kita menjadikan dia sebagai partner kita, maka rezeki dia pun dititipkan lewat kita. Begitu. Jadi jangan khawatir. Makanya saya usaha sekecil apapun saya cari orang untuk kita melakukan mengerjakannya, supaya apa? Ya, rezeki dia dititipkan lewat kita. Kita bisa membayar rezeki orang tersebut, gitu ya. Boleh. Bagaimana caranya juga untuk kita supaya apa ya Pak? Si karyawan itu meminimalisir kecurangan-kecurangan yang untuk karyawan gitu Pak. Jadi yang selama ini yang memang saya masih takut ya, belum berani nekat lah untuk itu tuh belum menemu gimana sih caranya meminimalisir kecurangan-kecurangan si karyawan itu, karena memang kita kan nggak langsung terjun langsung. Nah, itu apakah perlu aplikasi apa gitu? Betul. Yang pertama adalah tentunya berikan kesadaran bahwa rezeki itu ya sesungguhnya sudah tercatat jauh sebelum kelahiran kita. Saya sampaikan gitu kepada partner saya, makanya saya nggak menyebutkan karyawan, menyebutkan bawahan, tapi partner itu bagian juga dari strategi komunikasi. Jadi dengan partner saya bahwa rezeki itu sudah ditentukan jauh sebelum kelahiran kita. Kalau kita berusaha untuk mendapatkan yang halal, yang baik, ya maka rezeki yang baik itu akan kita dapatkan ya, yang sudah ditetapkan tadi. Tapi kalau kita nggak sabar nih, kok pengen segera mendapatkan rezeki itu, dan akhirnya melakukan kecurangan, nilainya sama segitu-gitu juga gitu kan. Tapi satu, yang pertama berkah, yang kedua jadi
haram ya, jadi musibah buat kita. Pernah dengar cerita dulu ada sahabat Ali bin Abi Thalib kalau nggak salah ya, menitipkan kepada seorang yang ada di masjid, dititipkan nih, saya titip unta saya ya gitu kan. Lalu dia sholat. Setelah sholat dia lihat lah untanya ada, tapi kenapa nggak ada pelana untanya gitu kan, yang buat dudukan untanya tuh. Akhirnya dicari-cari, coba ke pasar, dicari di pasar ada tuh. Ditanya, "Bapak beli dari mana?" "Dari seseorang laki-laki yang ciri-cirinya yang tadi dititipkan gitu kan." Ditanya, "Bapak beli berapa?" "Saya beli 2 dirham." Artinya orang itu seandainya dia bersabar saja, saya sudah niat untuk memberikan dia uang 2 dirham yang halal. Sementara dia nggak sabar, dia mencuri dan menjualnya dan mendapatkan uang yang sama 2 dirham juga gitu kan. Tapi 2 dirham yang dia dapatkan nggak berkah gitu kan. Nah artinya seperti itu, tanamkan seperti itu. Setelah itu sudah ditanamkan baru bikin SOP-nya, standar operating prosedur. Misalnya bagian penjualan ya, bikin SOP-nya berapa yang laku ya, kita bisa lihat dari berapa misalnya cup yang terjual ya, cup terjual sekian, atau misalnya kita udah bikin stoknya bakso besar sekian, bakso kecil sekian, nah ini diperkirakan kalau laku semua hasil nilainya sekian. Nah nanti di stok opnam tuh, oh kok harusnya dapat 1 juta, ini kok cuma 800 ribu, kemana yang 200 ribu? Kita telusuri, jangan buruk sangka dulu, telusuri, bisa jadi mungkin nanti, oh iya tadi ada ibu-ibu kelaparan, saya kasih dia gratis, oke, tapi lain kali komunikasi ya, gitu kan. Kalau memang ada, sampaikan komunikasi supaya enggak salah paham, gitu. Jadi bikin SOP-nya. Pertama sentuh dulu hatinya, berikan kesadaran bahwa semua rezeki kita itu sudah ada, kita tinggal ngambil doang, tinggal menjemputnya. Ya, cuma cara-cara menjemputnya itu yang beda-beda. Ada yang nggak sabar, ingin cepat dapat. Makanya koruptor itu yang mereka sebenarnya mempercepat jatah kematian mereka. Ya, karena rezeki orang ketika sudah semuanya diberikan, maka sudah tidak ada lagi rezekinya, dia akan dipanggil, dia akan dimatikan ya, meninggal dunia. Nah, misalnya nih, kita dalam hidup ditetapkan oleh Tuhan rezeki kita 100 miliar misalnya gitu kan, selama hidup nih 100 miliar. Ya, lalu kita menjalani hidup baru mendapatkan mungkin cuma 5 miliar dalam selama hidup kita tuh, mendapatkan nikmat cuma 5 miliar. Berarti kan kurang 95 miliar. Nah, kebetulan kita jadi pejabat gitu kan. Lalu kita korupsi misalnya ratusan kita korupsi 90 miliar. 94 miliar 900 ribu. 900. Berarti masih kurang berapa? Nah, berarti tinggal waktunya habis, rezeki kita habis pula, masa hidup kita gitu. Ya, jadi jalanin itu. Pertama berikan kesadaran, yang kedua bikin SOP-nya. Bikin stok kontrolnya. Gitu kan, kalau dia di bagian kasir, berarti kan bikin SOP-nya berapa uang modal di awal, lalu nanti hasil penjualannya berapa, uang modalnya jadi petty cash itu kan, jadi petty cash, uang modalnya, uang penjualannya kamu ambil atau kamu tabungin, ya, lalu nanti buat digulirkan lagi untuk beli bahan baku, gitu. Ya, yang penting pertama itu dulu deh, berikan kesadaran. Kalau kita percaya sama orang lain dan kita yakin, karena orang juga ketika dicurigai maka akan muncul, wah saya kerja dicurigain terus nih, akhirnya jadi nggak nyaman kerja kan. Betul nggak tuh, betul kata kucing. Oke, sampai di sini. Ada yang mau bertanya lagi?